Oke, ini lower baru teman. Karena lowernya yang kemarin itu sudah tua. Nah, posisinya masuk seperti ini teman. Oke. Yang ada telinganya posisi di dalam. Ini video yang kemarin teman-teman, yang terpasang cuma bagian ini. Ini saya sudah siapkan supaya nggak terlalu lama. Ya. Nah, ini saya mau lanjut. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris teman-teman. Nah, di video ini saya akan lanjut melanjutkan bagian keduanya di video yang kemarin itu, melengkapi rangkaian unit 1 teman-teman. Karena ini baru jam 7 lewat ya. Dan sebelum kita kerja, sebelum kita beraktivitas, kita buat kopi dulu. Ini saya sudah panasi air kawan. Panasi air. Nah, ini rangkaiannya masih banyak yang terhambur-hambur kawan. Oke, kita buat kopi dulu. Oke, kita tuangkan dulu kawan. Panas kawan. Enggak terlalu banyak. Oke. Tap. Oke, sebelum kita lanjut beraktivitas, kita ngopi dulu kawan. Mari ngopi. Ah, mantap sekali kawan. Simpan di atas, nanti numpah dia kawan. Jangan khawatir, masih ada cadangan. Oke. Next, kita lanjut. Oke, sekarang saya mau lanjutkan masang ini dulu kawan. Oke, ini posisinya berada di sini. Di sini. Oke. Nah, sekarang kita pasang bagian baut yang ini. Oke, letaknya di sini, kawan. Oke. Kita baut. Ini nggak perlu mungkin saya jelaskan. Ya, mungkin sudah ada di video sebelumnya nih teman-teman. Ini setelan, sebetulnya setelan tekanan upper lower kawan. Bagian sini ini kurang kelihatan, saya oper dulu supaya agak terang kawan, supaya kelihatan ya, tambah kelihatan juga kawan. Oke lah, biarlah posisi seperti ini kawan. Nah, ini letaknya di sini kawan. Gitu aja, nanti baru di kita setel. Nah, posisinya lanjut pasang yang ini kawan. Oke, menggunakan dua baut. Coba saya rubah posisiku. Oke, menggunakan dua baut kawan.
Sorry kalau nggak kelihatan kawan. Sekarang kita ambil lower dulu, kita akan pasang lowernya dulu kawan. Oke, ini lower baru kawan, karena lowernya yang kemarin itu sudah tua. Nah posisinya masuk seperti ini kawan. Oke, yang ada telinganya posisi di dalam. Oke, ini kita sudah kasihkan minyak apa lagi kemarin, minyak silikon. Kita pasang kancingannya kawan. Mana sudah kancingan? Cek. Oke. Oke. Satu lagi kawan. Satu. Ini sudah setelan tinggi, nanti baru kita setel ulang. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya bagian kuku ini kawan ya. Oke, menggunakan dua baut kawan. Nah kita ambil saja baut baru. Terpenting pada saat teman-teman memasang bagian ini betul-betul main. Ini betul-betul main. Main sensornya kawan. Kalau pas itu nggak mungkin tidak main di sana kawan. Kasih kencang aja. Oke, ini sudah mantap. Selanjutnya saya akan pasang karet exit bagian sini. Kita balik dulu kamera kawan supaya terang. Oke, next kita pasang roll exit off. Kita pasang dulu kayak ini kan ya, pasang ini dulu lah. Oke, di sini menggunakan lahar kawan. Ini bagian sini. Lahar. Baru kita kasih cincin. Jangan lupa ya, kasih cincin kawan. Oke. Lupa kasih sepi. Kasih sepi kawan. Oke. Oke, mantap.
Oke, gokil. Nah, sekarang kita ambil besi bagian samping sini. Kita pasang. Ini kawan. Nah, terlebih dahulu saya akan pasang selenoid. Selenoidnya dulu kawan. Oke, terlebih dahulu kita memasang sensor exit. Sensor exit ini teman-teman dulu ya. Supaya mudah. Oke, menggunakan dua baut. Harus menggunakan baut pendek kawannya supaya tidak mengganjal. Kita kasih baut hitam, baut yang pendek ya. Nah, saya geser dulu kawan. Oke, kencang. Oke, gak apa-apa, kita pasang soketnya aja, gak apa-apa. Oke, baru lanjut kita pasang ini. Nah, ini kita pasang duluan selenoidnya, soket selenoidnya. Oke kawan. Oke, mantap. Ini nanti posisinya seperti ini. Kita kasih masuk, paling tidak ada bantu tahan kawannya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus masuk, jangan sampai terlepas kawan. Di pelatuk selenoidnya kawan ya. Masuk sudah kawan. Oke, seperti itu. Baru kita pasangi dulu baut supaya dia tidak lari-lari kawan. Oke. Oke, kita pegangin dulu pakai menggunakan baut dulu kawan ya, supaya enggak lari dia nanti, supaya enggak lepas lagi pelatuknya, enggak perlu kencang ya. Oke, bahaya. Oke, enggak perlu kencang dulu, baru kita kasih dulu sini lagi supaya dia tidak lari. Nah, ini tempat bautnya kawan. Ini yang ini kawan. Oke, mantap. Ini bisa dikasih kencang kawan. Sudah bisa dikasih kencang karena sudah pas di bagian sini. Kelihatan. Sorry kawan. Oke, kencang. Mantap. Baru kita putar lagi. Oke. Let's go. Baut sini lagi satu. Ganggu saya ini kan. Di sini aja lah. Kameranya. Gokil. Ini kita kasih rapat dulu soketnya tadi. Oke. Sudah lubangnya kan? Enggak melihat nih ini. Oke. Tetap aman. Nah, sekarang kita pasang motornya dulu. Motor bagian sininya kawan, yang bagian depan ya. Kita cari dulu, kita pasang dulu sepi bagian sini kawan, penahannya, penahan lahar nanti. Oke, gokil, sudah longgar-longgar ini kan. Kita ambil motornya. Cari lahar. Oke, pasang lahar di sini kawan. Bisa di sini posisinya. Ini sudah longgar-longgar. Nah, baru kita pasang soketnya terlebih dahulu. Ya, soket yang ini ya. Pasang dulu.
Sorry kawan kalau nggak kelihatan, karena saya sudah nggak melihat ini. Jancuk. Oke. Ini kita kasih masuk ini aja. Jancuk. Oke. Kita kasih masuk ini kan. Seperti ini kan. Diintip dulu kawan ya. Harus pas ini kawan. Kalau nggak pas ini kawan. Kenapa ini kayak goyang ini kawan? Mau masuk dia kan? Nah ini bermasalah ini kawan. Kita kasih maju dulu. Ini sempat bermasalah kali ininya kawan. Terlalu mundur ini kawan. Aduh, kenapa dia mundur? Nggak mau masuk kawan. Mau masuk ini kawan. Coba kita seperti ini kawan. Ya kita pasang duluan lah gini kawan. Oke. Oke, pasang lagi soketnya kawan. Panjang sudah durasinya nih kawan. Tengok. Oke. Oke, sudah mantap kawan. Sisa kita langsung baut. Oke. Kita pasang bautnya. Ini ada 6 baut kawan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung saya dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe.